Eh, orang tino duk nyayu duk gapo kita lah bagi makan ni nak tahu masing manis bedah tu kok tek di lidah atau tek di sudut tek di lidah tu makruh tu. Duk belum ada puasa kekek ceruk dalam mari jerak di rosi. Komo-komo tu baik. Tu lagu tulah dia nya. Mari pak di bulan Ramadan lagu tulah mugasa ye rosi biasa tu baik darah somo. Pagi telah darah dia sikit-sikit jerak lebih tekok mak sebab ia dibalokan. Eh balo tu somo orang okay, panggil. Ha tu mak ada apa kita kecabuk gigi tu hatu sekelai tak leh dah lah. Kiuk gigi. Dan lagi pula ia terdan mutah dengan sengaja. Kita puasa-puasa saat ni kita jadi mutah dengan sengaja. Ha dah gemang saja. Sekali duk main. Duk gonyoh tangih ke apa waktu baik gigi pelong ke apa duk tengok ke apa bo kelik puasa masa mutah tu baik. Ha tu batal puasa sebab sengelai. Ada pun kita tak sengelai, tak apa. Sudah puasa pak biasa nak makan nasi pukul 7 pukul 8 luga gong au tu baik au tu baik ha tu tak apa tak sengelai tapi sedawa sedawa ingat molek dia pilih pemutah ke sedawa yang ada dua hak sedawa orang ada duit tak apalah sedawa tak ada orang panggil ha tu tak apa sedawa tak ada apa sedawa tak ada sedawa orang ada duit sedawa orang tak ada duit dia makan banyak. Saya makan banyak je rapat dia tekak ni kak. Pukul 7, pukul 8 kak. Nak sedawa. Dia masai tu baik. Ah, tu batal kak sepau weh. Sebab lepas pada makra, wasa masai tu baik. Ah, tu ingat retina dah. Sedawa punya. Ha, tu. Kalau tu hari masai tu baik tu. Kalau tu batal kak tu poso. Bukan batal pahala tu, batal poso tu. Dia bila sepemutah kak tu. Tetapi tiada batal poso dengan keluar dahak. Sama ada pada otak atau daripada dadanya. Tak apa riak. Riak yang mari pada pala baik, mari pada dada baik. Kita kehek tapi sarak. Sarak ke apa? Sarak kita kehek itu bit luar selalu. Kerau. Apa? Kalau buat kerau, dia mari sengah behi, siapa di makraha. Telah turun. Namun masuk suatu lalu. Batal tak tu? Ingat melek retina dah. Cara kita nak kehek dia tu, kita nak kehek dia, kita itu bit luar selalu. Kalau buat kerau, dia mari sengah di siapa di hukum ni, tengok. Ya makrak kita je ada lagu ni kan. Misalnya kita kata klekong ni, ya panjang lagu ni. Alih dengan ho duduk di patak lekun, humil lekun. Ha dengan i duduk tengah lekun. Sami'a, tengok kita mayat. Kalau sami'a, cuk dah. Bukan cuk atau tak sah tu dak tak leh pala. Banyak orang baca sami'a. Sami'a Allah tengok tu. Nak kena orang ngaji pun tak ada dia tak amati. Banyak dak sami'a, sami'a, sami'a Allah. Ya nak sami'a. Tengah hulkum. Pasal lagi sami'a. Oh tu Hamzah. Sami'a Allah tu Hamzah. Dah lepas patah dah. Ya Hamzah dengar i ya tikah banyak. I ya suara lemah-lemah. Hamzah ya suara dalek. Haa tu dia pengen dua tu. Dia bunyi suara dalek tu Hamzah. Sami'a Allah. Atau ya Allah. Bil'al. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau Hamzah tu. Tak patah maya lah. Ini bil'a. Suara lemah-lemah lain. Duduk tengah. Sami Allah. Sami Allah. Sami Allah. Lain. Beza lalu dah. Kita wakwi kena selalu dah. Sami'a. Lepas tu soal lagi ha. Alham. Berapa yang ha pedah. Ha tu dah pedah. Ha pedah tu. Habis dalam tajubik kata. Ha pedah. Lagu mana pedah. Cuba kita pedah. Makan papik. Tengah ni. Ha, lepas tu kita heret. Nah. Riak sana ni wakrok. Ya lepas pada makrak ha sikit ya. Tak sampai di hujung lagi. Di hujung kelekong, kau dengan reng. Sambung daripada kau dengan reng, orang panggil humilidah. Humilidah huruf apa pula? Biasa? Ya makrak kita tak ngaji dah. Baca tu baca. Apa tu bila? Lepas pada makrak kau, ya sambung humilidah. Humilidah huruf apa pula? Kau tu duduk tukar-tukar dalam ayat dia. Nampak tak baik? Humilidah tu lah. Kah dengar kau. Ya kita tak ambil. Allahu ak. Lanjut bawah sikit. Allahu ak. Jadi kau dah. Ya kau di hujung lidah. Hujung lekong. Umi lidah. Kah dengan toh. Kau sebelah di atas. Akak. Kah di bawah. Ak. Turun bawah ada kas jadi kau. Ah. Jadi kau dah. Nampak tak sepam? Haa tu rasa tu baik. Tapi makrahan ni duduk tengah hulkum. Kita kahit riak. Lepas pada makrahan. Telek semula. Namun suatu ni batal dah puasa. Namun sewaktu, eh, masuk sewaktu lain rungga dah. Kita beringatlah tu. Eh, kita orang bosan, nak kahit will pass selalu. Ada perkara kita kahit will pass, apa sampai atas sini? Kalau rasa kita kahit pass pada makrak hal, telah semula, namun masuk sewaktu lain rungga.
batal juga puasa tu. Ha, tinggal malam fatina dah. Ha, hok ni kita dah jadi-jadi puasa tak ada balah mana ni. Dan setengah daripada batal puasa lagi, kembali tahaid semelik sama dia pada keluarnya. Masalah bab berak. Kembali tahaid semelik. Ya berak kita ya ada dua cara. Ada cara jenis cair. Waktu tak ada pola tu bila ia bunyi bruf, waktu tak ada puasa. Ya nyumak sikit je. Obosenya dah kembali tahaid semelik. Berak jenis puasa semelik gerah tu ini. Ada Allah tu dia jambe. Lepas subuh palu tak jaralah. Patu ya Allah lah jolo dah panjang ni. Allah dah panjang ni ke? Nanti nak kacik dah lah. Dia kacik tak butuh. Buat dia kerah. Masrabah je ke kerah. Kacik tak butuh. Masuk kelik dalam puluh. Dengan malam apa dalam ni. Kalau dia nak kata masuk dalam puluh dia kelik. Batal puasa. Cari orang nak tahu ni puasa ni. Habis dia orang cuma hajar berwak malam salah biasa. Tetapi tiada batal. Weh menelek aliyo yang keluar pada tempatnya. Tapi kata tak batal kait. Jika suci lagi tiada bercapu. Aliyo ni tak ada gapo lah weh. Melekat aliyo bansi. Bukan aliyo basi tak? Bansi. Oh, waktu busuk behen cahaya kuning. Tu gak kita duduk tidur boleh seling. Dah, tenyerah. Hanyerah tu yang mari dah ada di mulut. Di komo nak telah tu. Sebab tu dia panggil masuk dalam bansi. Najih. Nak dibaju, nak dikain. Tak boleh. Lepas so tu, dosok tu. Patah pasal tu. Kalau kita tak nerah gapo, tak ada basi. Orang berimainnya takut kita capur dengan benda yang ada di gigi kita. Capur dengan nasi. Capur dengan kulit dalam kayu. Ya, capur pula dengan urat-urat daging. Itu ada kecelah gigi kita telah. Telah saat ini perkataan ini lah. Kalau tak lepas pada makrah, tak apa lagi. Bila lepas pada makrah bawah ni, kita kait semula tak jadi dah. Sebab ia lepas pada taruh kedeng dah. Taruh dia orang panggil. Seperti kata gubir dengan gubuk, mana taruh dia? Dia getok tu. Alin ni panggil gubeh, alin ni lubuk, ada getok tu tara tu. Ni makraha tu tara tu. Kek riyo, tak lepas ada makraha, tak apa tu lain pula. Alin yo yang capur dengan barang-barang ada celah gigi. Tak bawah pada makraha. Atas pada makraha. Tak apa kita telah, kita tak ada, tak batal lagi. Tak masuk lehat batin lagi. Jangan lepas situ. Sambil atas sini, alin yo kak, tak ada gapa lah boleh kita telah. Sambil dalam bulan Ramadan, kita pisah cucikan mulut kita. Belum pada zuhur lah. Bawa lepas zuhur tu makruh dah. Makruh kita nak cuci gigi, nak beri makruh dah. Sebab apa? Widuk dengan busuk. Sebab aliyo sisi Allah Ta'ala lebih bau sedap daripada air bahang kasturi lagi. Cuci mulut tak ada kena duk puik dah. Sama ada nak telan nak telan seumur, nak telan nejah sekali pun ikut lah. Lagu mana nejah sekali? Taruh siapa nejah dia tu. Penuh dalam ini, spiway. Lepas tu, bawa satu cukup nejek punya gok, 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 boleh ni tengok. Bukan nejek. Ada gapo, soh lah, ada apa-apa lah. Dia mahu tu minum air liu. Tak ada apa lah. Jangan duduk fuik tu, baik tu nak makan tak boleh. Oh, duduk dalam ni boleh. Ada apa-apa, nak telah semua pun tak ada apa. Jangan duduk telah gigi pelang tu, ya. Dah, tak ada gapo lah nak jelai orang panggil. Syarat penting sekali, nak ui cuci lidah kita tu. Tu lagu tu dia, dia royak dah, sekarang batal dia. Dan lagi pula, dia kata lagi. Maka jika dikeluarkan aliyu atas bibi zohir bimuluk. Atau capur dengan najis. Atau berlaku dengan bagian makan ni antara higinya. Dan ditelahkan dia. Jawab batal puasa. Aliyu kita waktu baik. Yang putih. Kita capur dengan bagian nasi-nasi. Dengan urat-urat daging. Atau kita capur dengan darah. Kita ditelah lepas pada makraha. Tak nanti pada perut. Lepas pada makraha. Batal dah. Dan dimaaf dah. Dan dimaafkan pada orang yang balor dengan bergaruk dengan darah gosi. Orang ni gosi darah semua. Duk belum ada puasa kekek ceruk. Darah mari jerak di gosi. Komo-komo tu baik. Duk lagu tu lah dia nya. Hari pak di bulan Ramadan. Lagu tu lah. Mugasa ya gosi. Biasa tu baik darah semua. Pagi telah darah dia sikit-sikit jerak. Lebih tekok. Sebab dia dibalokan. Balok tu semua orang panggil. Tu mak. Ada pun kita cabut gigi tu. Tu sekalian tak boleh dah lah. Gigi. Uk gigi tu air dia tiket tu padan. Dah cerih. Masih. Lepas dia tak. Lepas cabut gigi bah nak sama taruh nak sejak darah tu kak. Lepas kita mustahil kita tak telah kena telah. Tu batal. Malaikat kita pergi cabut belum daripada poson. 2-3 hari tu jerak lagi tu. Hati maaf sebab orang panggil masuk lebal lo dah. Dia boleh poson kat cedok kalian cabut. Atau kita duduk uk tu orang panggil. Masih hubat dia tu pun batal dah. Dan tetapi tiada mengapa masuk upah molalak atau lebur jalan. Masuk mana? Pada rungganya.
Ini jamaah. Naik motor rum pengangau leh boleh. Roh masa lalak paiko. Lalak hijau lah kau paham. Pas telek lalak anu alah anu wasu. Masuklah nyamuk. Habis kata ada apa lah kalau menganggur. Habis ada apa lah. Gerah masuk. Ada apa-apa tak patah. Masuk kita tak nyamuk, tak nyamuk. Lalak, tak lalak. Kalau lalak di luar rum. Kalau hijau ikut jamai. Tak apa juga. Kalau putih tu, wahi ikut pergi tembak gitu ya. Ada apa beruh masuk. Ya maaf. Lepas tu debu. Debu ke tengah jalan tu maaf kau. Weh, lo ni banyak kau buat tembok dah. Masuk kalau lubang telinga, masuk kita tak kau muluk. Dan bila kita dah ada geluk nguak, wabrah tak debu. Eh, itu dia panggil maaf. Takut kita duduk lagi. Ah, aku mana masuk debu jalan raya ni. Maaf. Itu pun najis kau jalan raya ni. Ya kan? Tak ilmu, tak gapo kalau kita tak nyata, tak ilmu kena kaya dah pergi. Ah, waso tak sedap weh, banyak najis. Tu kita. Lagi kita tak nampak, tak kena tak ilmu. Tak nampak kena tak ayah, tak nampak gapo. Dia maaf. Ah, lepas apa lagu tu lah. Kita nak pergi beli barang, nak beli gaponya tak kena masuk kebuk. Eh. Kebuk kereta gudang, kebuk jalan gapo. Maaf. Lalak pun tak apa juga. Ah, dah di antaranya orang panggil. Ah, termasuk tak ada apalah. Maaf juga situ dah. Ah, dengar ayat tu satu. Ah, apa nama ni? Masuk letak masuk le kita buka jalan raya kok tak sedap sikitlah kita tanya. Hmm. Dan lagi pula dia kata sini ah kalau gitu boleh pergi pada sini tolah ni. Kata kena. Dan debu tepung yang diayokkan dia. Dan jika sengaja buka mulut sekali pun. Buat terima ni, wah mulung. Dan ni dulu lalu ni kita beli belako dah. Lon dulu gagak tua tu kau dah degan dah apa tu kau bela-bela dah ayak lebu tu gagak mulu lele kecek lele waktu masuk dia mah nak sedak tak kau mana debu dah ke ah tapi ayak mah lele kita nak buat teri mandi ah nak buat apa nama wah mulung hidung kepek ha tu debu belako lah tu kalau sengaja buka mulut sekali pun tak ada apalah termasuk sana ada apalah kalau kita nak buat bedak masuk debu pun mah ayak dah pada nilah tak nanti kata jalan raya sekarang dah. Ini bukan dalam raya dok ni. Waktu pun buat apa ni. Demikian lagi jika termasuk air mamadah atau sentak. Dengan tiada mubalaghah. Kita pergi masuk air kita ambil air semaya. Tapi syarat yang kita jangan mubalaghah. Masuk komo kuat. Pergi masuk waktu tak boleh. Isak ke hidung. Kalau kuat tak boleh juga. Jadi kita buat apa nama. Rere. Mabak. Pergi masuk lagi. Oh ni ya maaf. Isak ke hidung pun lagu tu ya maaf juga. Bila tu. Ambil air semaya. Di dalam bulan Ramadan. Asal belum daripada bulan Ramadan, justru kita sunat mubalaghah. Tapi Ramadan selalu sikit. Ha, kalau kita kacau wak-wak mubalaghah, masuk je tamah. Kalau kita wak tamada biasa, masuk lagi, dia maaf. Tu ingat boleh mik asmaya. Dan air mandi yang tiada tutup tikan dia, dia kalau sunat sekalipun, apa? Seperti mandi jemaah. Ha, mandi jemaah duk gosok, gapo, kok teringat sikit banyak. Gosok, kok punggung, gosok, kok pusat, gosok, kok mata, kok teringat. Eh, dia masuk air, maaf. Ha, tu sebab penama ni, mani sunat jemaah ya. Dan mani wajib tak kau boleh lagi lah. Masa kita duk rosak, sikit banyak. Dia lagi ada jerak kot punggung. Dah, kot lubang-lubang kelinga mana-mana mani wajib. Mani jemaah, maaf tu. Ha, walaupun kita kata, kita sekalian ada rosak tu, maaf lah. Cuma kalau dia genai punggung tu, ha, tu tak boleh main lah tu. Dah. Ada pun mubalaghah pada masuk najis. Termasuk air pada rungga. Tiada batal bosanya. Ha, kita ada basuh berok. Atau kita mandi wajib di dua sok kok punggung. Atau debuh gigi kita kata ada panggil banyak najis di darah ni. Tu kata kuat wibi. Kita leh sikit itu maaf tak. Sebab ya ada najis lah mulut. Ha, darah-darah gapo. Kalau basuh berok gapo kita kuat tak ada apa lah. Kalau tak dia masuk dia maaf juga. Ha, leh mandi wajib pun kita dah lari cari. Tempat beli pakte mana kok celah beli celah kaki. Kok celah kelinga pemalu eh gapo. Maaf situ. Dan lagi pula dan batal puasa dengan masuk air mandi yang tiada tutup tikan dia. Seperti mandi kerana bersejuk-sejuk. Ha, kita masuk panah pergi mandi ngapa ingat yang ni? Ah, Allah kelinga kau tu dua lari kau tu cerak pergi masuk batal. Sebab ni mandi kerana sejuk-sejuk nak terhe panah pergi mandi. Ha, pada terhe pala duk lari kau tu lari cerak masuk tu batal. Ingat molek mandi dengan panah ni kita pun ingat. Mandi wajib, mandi mak apa? Sikit saja je mak tu. Tapi mandi kerana bersejuk-sejuk nak hilang panah kelip matam. Eh, nak hilang panah kelip hijau pergi mandi beringat. Ha, dia masuk lubang telinga, lubang hidung, batal lah. Dan air yang 4 kali pada wuduk. Biasa kita ambil esmaya, sunat 3 kali ya. Okay. Isak hidung 3 kali, koma 3 kali, basuh telinga 3 kali. Eh, gambar dia kita pergi buat 4 kali. Ha, 4 kali tu masuk, air yang keempat, batal. Ada pun pergi masuk yang tamu yang kedua, ya maaf. Ha, masuk di telinga, yang tamu, ada tak dia masuk, maaf. Koma yang tamu masuk, maaf. Tapi pergi buat kali yang keempat.
Sebab yang keempat dia tak ada tutup dah mek semaya. Kat tiga je. Atau mandi sejuk-sejuk sana. Tetapi tiada mengapa weh. Air ditaruhkan di akar air. Pada mulut. Dia taruh apa? Kerana bersejuk-sejuk. Atau menghilangkan dago. Kerana bersangat terdago kepadanya. Ini apa yang buat sana lah. Sangat terdago. Ambil air duk kemih. Tapi jangan sekelek-kelek lah. Duk kemih dengan lama-lama jejer ni. Dia ada jerak sikit-sikit. Atau dia maaf. Yang hidup sekelek sudah. Atau kita duk. Tak jerak langsung tu boleh duk kemih. Tu dia pergi masuk dalam makhluk. Orang terah bagi makan ni lah. Orang tinduk duk nyayu duk gapa. Kita terah bagi makan ni. Nak tahu masing manis pedas tu. Tek di lidah. Atau tek di sudut, tek di lidah. Tu makruh tu. Kalau habis makuk bukan terah dah tu. Bukan tek tu makan dia panggil. Tek lidah sikit tak ada pun nak tahu masing-masingnya. Tu makruh juga rasa bagi makan ni dalam bulan Ramadan.